Halo semua, aku Kania, come to my world. Sesuai judulnya, hari ini kita mau bikin origami kupu-kupu. Oke, langsung aja yuk. Alat dan bahan yang kita butuhkan, gunting, kertas lipat. Kertas lipat yang aku pakai ukuran 15 cm persegi. Pertama, kita lipat kertasnya menjadi dua. Hati-hati ya, biar rapi. Kemudian, lipat menjadi dua sisi lainnya. Setelah itu, kita lipat kertasnya membentuk huruf X. Jika sudah, kita lipat kertasnya menjadi dua. Sekarang, kita tinggal ikuti lipatan yang membentuk segitiga. Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya. Lipat menjadi dua. Potong sudutnya membentuk setengah lingkaran, seperti ini. Lipat salah satu sisinya. Kemudian putar. Lipat bagian bawah membentuk segitiga. Pastikan lebih tinggi dari sisi lainnya. Lipat ujung segitiganya. Rapikan sayap kupu-kupunya. Voila! Jadi deh! Jangan lupa ya, kalau kalian bikin juga, tag aku di Instagram. Origami ini juga bisa menjadi objek fotografi yang menarik loh. Ini beberapa referensi foto dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Lumos. I solemnly swear that I'm up to no good.